saya Nana daripada Raiba Auto. Track yang sebelah kanan sekarang ini ada kereta Toyota Vellfire. Selesaikan masalah kereta dia, which is absorber dia lembut dan berbuat. So, untuk kepastian Nana nak share dengan you guys body roll kereta ni. So guys, korang nampak tu tadi body roll kereta ni macam mana? Berbuat dan sangat agresif, betul tak? Now, kita akan buka keempat-empat absorber kereta ni untuk kita check compression dari bawah. Nak tahu compression dari bawah tu apa? Kena tunggu. Guys, as you guys can see dekat depan Nana sekarang ni adalah absorber yang kita baru je bawa keluar daripada Vellfire dekat belakang Nana. Now, dengan bagu dekat balas 20 kilo, kita kena check dulu compression ni macam mana. Let's go. So, untuk compression ni tadi korang nampak tak? Dia collapse terus sampai ke bawah kan? Now, kita check rebound dia pula. So, untuk rebound dia pula basically agak laju dia naik. Baik, okay, kita akan stipkan balik absorber ni. Dengan cara kita akan hantar ke production. Okay. So guys, depan Nana sekarang ni adalah absorber yang kita baru je bawa keluar daripada production. And kita dah siap stiffkan absorber ni. Now, dengan menggunakan balas 20 kilo, kita akan check dulu compression yang macam mana. So, untuk compression dia tadi, korang nampak tak? Slow, smooth, cantik je dia turun kan? Now, kita compare dengan rebound dia pula. Let's go. So, untuk rebound dia pula, korang nampak tak? Tadi slow, smooth, cantik je lah. So, antara compression dan rebound dia dah start sekata dah. Now, kita akan install balik absorber ni dekat kereta and then Nana nak tunjuk dekat korang body roll after kita dah rebuild absorber ni. Tunggu, okay? Alright guys, so far sebelah Nana ni, kita dah settle semua masalah kereta ni, which is kita dapat absorber dia and kita dah buat string alignment dah untuk kereta ni. Now, Nana nak share dengan you guys body roll after kita dah review absorber kereta ni. Let's go. So, korang nampak tak tadi body roll kereta ni macam mana? Better kan daripada mula-mula kita check pagi tadi. If kereta you guys ada masalah yang sama macam Vellfire sebelah Nana ni, you guys boleh bawa kereta you guys ke Raiba Auto ataupun you guys boleh book slot you guys dekat Facebook Raiba Auto. Jangan lupa like and subscribe YouTube channel untuk tengok kereta apa yang datang ke Raiba Auto setiap hari. Then, don't forget to wet recorder. See you in next video. Bye-bye.